Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini ada sebuah berita mengejutkan dari Polygon ya. Mereka ngeluarin atau merevisi produk-produk road bike-nya. Coba kita lihat ya satu-satu. Wow. Kita lihat dari bawah ya. Stratos S2 masih sama ya. Warna dan harganya masih sama. Stratos S3 juga masih sama. Stratos S4, wow, warnanya sekarang baru ya, dan harganya juga direvisi sepertinya ya, naik sedikit ya. Kita lihat warnanya lebih dekat, teman-teman. Wow, oke ya. Menurut teman-teman gimana nih, Stratos S4 baru nih? Spesifikasi masih full Tiagra dengan rem rim brake. Wah, ada apaan tuh? Kayaknya ada art-art gitu ya di tengah-tengahnya ya, sama di forknya juga. Wow, keren. Cuman sekarang tulisan poligonnya agak membesar ya. Tuh, wow. Tapi nggak begitu kelihatan sih, masih keren. Keren banget ya warna baru ini. Stratos S4 nih teman-teman. Wow. Oke, kita sekarang lanjut ke Stratos S4. Empat sudah. Sebentar, kita lanjut ke Stratos S5. Harganya ada sedikit banget berubah ya. Warnanya sekarang putih. Ya ampun, S5 keren banget. Putih campur ungu ya. Wow, keren banget. Terus ada siluet brand Polygonnya juga, warna Tosca. Waduh, masih dengan group set 105-nya. Di tengah-tengahnya ada motif-motif ungu cam, ungu terang sama ungu gelap gitu ya. Wah, ini cewek-cewek pasti suka nih ya. Ya nggak cewek-cewek juga sih, tapi cewek-cewek sini lebih. Oke, kita lanjut ke Stratos S5 Disc. Wah, ini gue suka banget nih. Wow, tara. Waduh. Oh, ada artnya juga nih di sini nih. Stratos S5 Disc. Kayaknya ini keren ya. Wow. Wah, kalau gue nih pengen banget nih beli yang ini nih. Warna barunya oke banget nih. Harganya naik. Wah, harganya naik jauh banget ya. Kenapa ya harganya naik jauh banget? Coba lihat kita spesifikasinya. Spesifikasi masih pakai R700. Shifternya R7020. Apa jangan-jangan remnya udah hidrolik 105 ya? Tapi ini masih brake-nya masih TRP. Coba kita lihat dari dekat. Remnya kayak rem hidroliknya itu ya. Kayak rem hidroliknya Shimano ya. Bentuk gerigi-geriginya ya. Coba sebentar ya, kita cari ya. Shimano 105 brake. TRP rem sebelumnya, TRP brake semi hydraulic
beda kan, TRP itu beda, TRP itu begini. Tuh, ini TRP. Ini TRP. Kalau yang ini kayaknya beda ya. Wah, kalau beneran ini rem hidroliknya 105, berarti harga penasaran gua. Berarti harga segini ini merupakan harga Shimano 0. Berarti harga segini nih harga Shimano 105 full hydraulic disc brake yang termurah. Maksud gue sepeda dengan hydraulic disc brake-nya 105 termurah ya ini. Iya kan? Paling dekat itu si Pacific. Pacific Wiz itu udah 20 juta. Tapi enggak tahu ya. Tapi tulisannya masih TRP di speknya. Ya semoga saja ya. Oke, kita lanjut ke Shimano S7 disc loh. S7 rim brake-nya udah enggak ada, teman-teman. Wah, S7 disc sekarang 24 juta. Wow, naiknya gede juga nih S7 disc. Kita lihat apakah remnya. Tuh, remnya begini juga nih. Wow. Tuh kalau dari belakang ya. Beda nih. Coba kita lihat ini spesifikasinya. Soalnya naiknya lumayan signifikan. Brake. Shimano dan TRP. Oke. Gue gak gitu ngerti nih Shimano dan TRP seperti apa ya. Oke, kita lanjut ke S8 disc. Warnanya kayaknya gak berubah ya. Ya, lagian udah keren dulu. Berubah nih. Oh, ada touch of art-nya di dalam fork-nya sama di dalam frame-nya juga. Tapi sekarang pakai Novatek. Kelihatan ya, teman-teman? Hubnya sekarang pakai Novatek bukan sih? Oh, bukan. Di speknya sekarang hubnya. By the way, harganya sekarang 32 juta. Sepertinya ya. Oke. Itu dia teman-teman. Warna-warna baru dan spek-spek baru dari Polygon Stratos. S4 sekarang jadi warna apa ini namanya? S4 ini sekarang jadi warna grey. Cakep. Ya Tuhan, cakep banget nih. S5 rim brake jadi warna putih. Tapi ada keungu-unguannya ya. Ini buat cewek sih menurut gue nih. Wah, ini cewek senang banget nih pasti. Lalu S5 disc berubah menjadi warna putih. Tadi jangan gelap tuh. Wow. Kalau gue demen banget nih. Gue demen banget ini, sumpah. Oh, tapi kayaknya yang art-art ini enggak selera semua orang sih. Ada yang suka, ada yang enggak ya. S7 disc warnanya jadi begini sekarang. Tadinya kan biru-biru gelap gitu ya.
Sekarang warnanya mirip S5 disk yang lama ya. Wow, remnya gue penasaran, ya ampun. Sebentar. R7020. Go. Ya kan? Nih, teman-teman, kalau di keterangannya 105R7020 itu adalah dual control lever yang pakai hydraulic disc brake. Tuh. Ya, teman-teman lihat ya, ini hydraulic disc brake. Sekarang kita lihat speknya si S5 di sini. Sabar ya teman-teman, internet di sini pakai IndiHome. Shifter Shimano 105 ST7020. Wow, berarti bener nih, 105 dan hydraulic disc brake untuk 100 S5D. Wow, 18 juta dapat 105 hydraulic disc brake. Ini baru nih. Keren. Yang S7 disc-nya coba kita lihat speknya. Shifter. Oh my god. Dia juga 7020, berarti hydraulic disc brake juga nih. Man. 24 juta dapat hydraulic disc brake. Wow. Oke, teman-teman, itu aja berita kaget hari ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis dong di kolom komentar. Kalian suka apa enggak sama perubahan ini, apalagi perubahan harganya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi.